Jadi ini patungnya tuh udah ditawar sama ini kuping. Udah ditawar sama Elvi 1M. Wow. Anak bajak itu. Coy. Jangan suka beda-bedain secara fisik. Iya. Itu juga jangan bertantik. Makanya kok. Ini yang masak bukan Mae ya, karena Mae enggak bisa masak dia. Bisa. Enggak. Coba. Kenapa gua ayam mau? Ayam. Enggak ah. Bosan. Mama bosan ya? Enak banget. Aduh. Itu ayam favorit. Makan di pendopo Mae. Enak. Aduh. Ini sop tempe. Tak panas. Cuma makan gini doang, kok yang penting ada sambal. Kerupuk payek mau, payek. Mana payek? Ini enggak tuh payek kurang. Kayak ini masih enggak ya? Kalau di pendopo sini semua dimasakin sama Mae enggak? Pas kalau ada acara atau mereka catering panggil sendiri? Kalau pas di sewa? Iya. Catering. Kan di sisinya ada beberapa partneran juga sama catering, tinggal kelas-kelasan mau yang mahal apa yang Ya, jangan mandi, Mae. Mandi. Makan dikit bentar. Mae yang nomor satu pasti tinggal sama Mae semua kan? Yang satu mau udah kuliah Mae ya? Enggak bang. Enggak ngapa? Mau, udah ketemu sekarang. Mungkin udah lulus SMA lah. Dipaksa juga kan mbak. Gula ya? Gula. Nggak makan nasi pusing.
Aku mau juga air putih es 2. Ini masak sendiri apa beli, Mae? Jadi mendingan pada pergi ya. Aduh, ini jam 12. Tidak habis. Kan ada Mak Ilinnya sama Ayu di kamar kan. Semangat. Coba dulu, coba. Coba dulu, nggak usah. Iya, makanya aku mau coba dulu jam 12. Jam berapa? Jalan masih ramai juga. Suara mobil ya, Mae? Jam 1. Ah, kita sampai jam kemarin aja sampai jam 3 masih ada suara mobil ya? Ya iyalah, bisnis jam 3 pada berangkat ke pasar. Kan gini-gini, Mae, jalan raya. Gimana dong biar mobil enggak lewat? Malam nggak kelihatan malam, jadi aku mau kelilingnya siang. Udah selesai makan, kita bawa ke dapur. Jadi ini pendoponya Mae ini, kalau malam kurang kelihatan. Nah, ini si emas. Taruh mana nih? Oh, taruh situ. Alhamdulillah, kanannya Endul. Oke, aku mau ajak keliling. Nah, ini kamar nih. Ini kamar tempat aku nginep. Ini nyaman banget, sumpah. Nah, kamar aku nomor 10. Jadi kalau kalian yang punya acara kawinan atau misalkan mau sunatan, acara-acara lainnya, di tempat pendoponya Mae itu udah disiapin kasur, ada toilet, nanti aku kasih lihat ya. Nah, ini nih tamannya Mae nih. Tuh. Ini kalau lihat konten-kontennya Mae yang suka bercocok tanam, ah. Di sini. Nah, ini ada secret garden-nya. Nah, itu kok kalian lihat di situ tuh ada bangunan ini nih, ini nanti mau dijadiin kafe buat anaknya Mae. Tuh tanamannya. Ini tanaman Mae nih. Mehong-mehong semua nih. Tuh. Ini di siang hari. Kemarin kan malam tuh, enggak terlalu kelihatan. Tuh. Nah, ini yang menarik adalah dia punya patung.
Ini keren banget sih. Tuh. Gua kasih tahu ya, mulutnya ada di bawah. Ini mata of course. Ini pasti kalian pikirnya ini dada, kalau enggak ini pantat, tapi ini adalah dengkul, yang ini pantat. Ini patungnya punya siapa gitu lupa ya. Ada nanti di konten gua. Jadi ini patungnya tuh udah ditawar sama ini kuping. Udah ditawar sama Elvi 1M. Wow. Tapi enggak dilepas. Tuh. Ada satu lagi nih patung. Tuh. Kayak orang lagi teriak gitu. Ah, tuh mulutnya di atas banget. Gini guys. Seru ya. Bordil. Oh, pas berarti lu di sini. Iya, rumah bordil. Ini kalau kalian kalau kalian ke depan itu ada di situ tulisan kita berteman sudah lama. Tuh. Apa maksudnya tuh? Apa maksudnya artikan sendiri kata Mae. Kasih PR sama Mae. Ya, kalau kita berteman sudah lama tuh artinya apa? Ya, berteman sendiri. Oh, tuh ada patung Soekarno. Macam-macam. Di sini ada semua tempat ibadah semua agama ada di sini. Anak bajang tuh apa, Mai? Iya, baca dulu. Ini yang anak yang main bulan kali. Sosok-sosok itu berubah ya. Ini kalau tak bertanggung jawab. Nyi Maria Magdalena Rubino, gitu.
Pak Irfan udah sini? Belum. Belum. Dia pengen banget sih. Kalah sama aku dia. Dia pengen banget sini. Dia kalah duluan lu, ah. Lu kalah duluan. Duluan, ah. Kelamaan. Bikin konten mulu sih. Kelamaan lu duluan sama. Kan dia suka bikin konten mulu, air panah kir. Konten sama ini ya. Enak bajang juga. Enak bajang iya. Sebenarnya kan setiap aku kan ada teman yang kayak gitu. Anak bajak itu. Coy. Aduh bocong. Ya itu. Itu dong. Anak bajak nih. Nah, ibaratnya seandainya ada atau meskipun berwajah jelek seperti raksasa, kitanya itu juga tetap bisa dan ingin menumpahkan kasih sayangnya. Nah, jadi waktu walaupun dia jelek, dia pengennya juga disayang. Hanya jangan suka beda-bedain secara fisik. Iya. Itu juga jangan cantik. Enggak. Makanya kok operasi. Yang coba banget. Biar makin dikasih sayang ya. Makin kasih sayang. Itu wedang uwuh kula Jawa sugeng rawuh atur kawula. Artinya santun. Artinya ya wedang uwuh kula Jawa, wedang ada yang namanya wedang uwuh kayak rempah-rempahan gitu. Wedang uwuh kula Jawa. Sugeng rawuh atur kawula. Selamat datang dari saya. Nih patung Soekarno nih. Baru. Ini kayaknya baru ya, Mai? Pas ini kayaknya. Pas bawanya pakai apa itu? Kamu enggak usah mikir. Iya, oke. Itu pada tahlilan tuh Bapak-bapak. Ini yang ada. Ke Mai lu di situ aja. Kata kenduri pada tahlilan. Iya, ada di Instagram. Ada tanggulang. Duren. Jangan diselamat. Ini apa artinya, Mae? Mana sih yang tour guide-nya, Mae? Bener ya patungnya tuh ada patung Gus Dur hingga ke sarungku rambinya sekarang masih rambut. Cara masukinnya gimana ya? Bisa diangkat ini, Mas. Supaya kayak asli loh. Tunjuk aja foto. Ini boleh. Boleh. Ya, fotonya. Mail. Nah. Coba fotoin sama Gus Dur ya. Permisi. Lihat. Bener-bener sih bikinnya, bener-bener loh. Berasa kayak lagi di Eropa.
banget.